Dolar New Zealand, USD sideways, perhatikan sinyal bearish. Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis. Jika pergerakan emas tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,68215 sampai 0,68391 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,67727. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 0,68391 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,68675. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.